Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama gue, Asyad Muntih. Jadi sesuai dengan judul video yang udah kalian baca, di video kali ini gue bakal ngajarin kalian lagi bagaimana caranya membuat logo monogram dengan inisial 2 huruf menggunakan aplikasi Pixel Lab. Jadi, seperti biasa buat kalian yang belum makan, pastikan kalian makan terlebih dahulu. Dan buat yang udah makan, langsung aja subscribe ke channel ini. Karena di channel ini gue bakal ngebahas tutorial-tutorial editing menarik lainnya yang pastinya gampang dan mudah untuk kalian semua pahami. Ya udah, sekarang langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Pertama-tama kita masuk ke aplikasi Pixel Lab-nya terlebih dahulu. Nah, ini di sini teksnya kita bisa hapus saja. Lalu kita masuk ke menu shapes di sebelahnya. Berikutnya kita bisa pilih icon yang segitiga ini. Kemudian kita atur untuk ukuran size-nya sesuai dengan selera kita masing-masing. Oke, nice. Selanjutnya kita masuk ke menu shapes lagi dan kita buat garis horizontal seperti ini. Jangan lupa kita kurangi opasitasnya agar nantinya memudahkan kita saat ingin menempatkan garis ini sesuai dengan huruf yang ingin kita buat. Nah, jadi di sini kita bisa bentuk hurufnya mengikuti pola yang sudah kita buat. Oke, setelah seperti ini, kita copy saja salah satu di antaranya. Lalu kita letakkan posisinya sesuai huruf yang ingin kita buat. Misal, sebagai contoh di sini kan kita ingin membuat logo dengan inisial huruf D dan S. Jadi, ya kita harus membentuk polanya sesuai huruf yang kita inginkan. Dan perlu kalian ketahui, di sini poin yang paling penting adalah saat di mana otak kita harus benar-benar bisa berimajinasi seluas mungkin. Jadi, intinya kalian harus bisa berpikir sekreatif mungkin saat membentuk pola pada hurufnya. Sampai di sini kalian paham? Kalau kalian masih belum paham, kalian bisa perhatikan step by step yang bakalan gue lakuin. Nah, di sini kalian bisa perhatikan ada beberapa kendala saat kita ingin merubah posisi garis ini, dikarenakan banyaknya jumlah layar yang sudah kita buat. Caranya, agar posisi pada layar yang lain tidak berubah, kita bisa lock atau kunci layarnya dengan cara klik menu layar di atas sini. Lalu, kita tap pada ikon kunci ini atau gembok ini, dan setelah layarnya kita kunci, kita bisa melanjutkan proses editingnya lagi. Oke, nah buat yang ini mungkin kalian bertanya-tanya, fungsinya di sini adalah sebagai spasi untuk huruf-huruf yang akan kita buat nantinya. Oke, jadi setelah proyek kita sudah menjadi seperti ini, selanjutnya kita bisa tingkatkan opasitas pada garis yang sudah kita buat tadi. Yeah, I wanna run off and fly.
Okay, perfect. Berikutnya kita masuk ke menu shapes lagi. Lalu kita cover dan cut semua bagian yang ada pada bagian luar pola yang sudah kita buat. Nice, selanjutnya kita tap pada menu layer. Satukan semua layer ini menjadi satu dengan cara klik ikon yang ini. Pilih semua layernya. Dan kita pilih merge in. Dengan begitu, layernya akan berubah menjadi satu. Oke, sekarang kita hapus cover bagian luarnya dari menu eraser color yang ini. Dan boom, logonya udah jadi. Selanjutnya, untuk memberikan tekstur warna pada logonya, di sini kita buat agar background pada logonya menjadi transparan terlebih dahulu. Caranya, kita klik pada menu icon kotak ini, dan kita pilih transparan. Nah, baik, jadi di sini sedikit penjelasan kenapa kita harus melakukan cara ini. Karena jika tidak, tekstur yang akan kita berikan tidak akan berfungsi sama sekali pada logo ini. Jadi gua harap kalian paham dengan apa yang udah gua jelasin. Sekarang kita save logonya. Nah, ini adalah langkah yang terakhir. Kita buat new project lagi di Pixellab. Ubah backgroundnya melalui icon kotak yang udah gua jelasin sebelumnya. Dan di sini kita pilih from gallery. Karena ini akan kita jadikan sebagai background utamanya. Lalu klik OK. Berikutnya kita bisa import logo yang sudah kita buat sebelumnya. Kita pergi ke menu tekstur. Lalu kita pilih warna tekstur yang ingin kita berikan nanti. Dengan begitu, logonya akan berubah menjadi seperti ini. Oke, jadi sekarang logonya udah jadi. Gua harap kalian bisa paham dan mengerti 100% tentang apa yang udah gua jelasin sebelumnya. Kalau kalian masih belum ngerti, ya udah silakan kalian skip ataupun balik lagi buat nonton sekali lagi, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi ya udah, gua rasa sampai di sini aja video tutorial kita kali ini. Kalau kalian emang suka, kalian bisa dukung channel ini dengan cara tinggalkan like pada videonya. Dan kalau kalian gak suka, kalian juga bisa dislike lalu berikan komentar berupa kritik dan saran tentang apa yang harus gua rubah dalam video berikutnya. Pastikan juga kalian share videonya ke teman-teman kalian jika menurut kalian video ini menarik dan bermanfaat bagi banyak orang. Gua Asyad pamit, sampai jumpa di video berikutnya.